nama aktris Prilly Latuconsina memang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, di usianya yang masih muda, ia telah memiliki banyak karya dan penghargaan. Bahkan ia pun telah melebarkan sayapnya ke berbagai bidang, seperti tarik suara, bisnis, hingga menjadi penulis. Oleh karena itu, tak mengherankan bila segala hal yang menyangkut sang aktris langsung menjadi sorotan netizen. Seperti baru-baru ini, Prilly menjadi sorotan lantaran membagikan foto mesra bareng penyanyi bersuara merdu Vidi Aldiano. Foto itu pun langsung bikin netizen geger bukan kepalang. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram sang aktris @prillylatuconsina96 pada Senin 1 September 2020. Dalam unggahan itu, Prilly membagikan foto saat dirinya berada di sebuah toko. Tak sendiri, ia terlihat ditemani oleh Vidi Aldiano. Dalam foto itu, Prilly terlihat nemplok manja ke Vidi Aldiano. Sambil memajang wajah girang, Prilly terlihat mencengkram kerah penyanyi berusia 30 tahun tersebut. Tak jauh berbeda dengan Prilly, Vidi tampak tertawa girang sampai memejamkan matanya. Bersamaan dengan foto itu, Prilly pun membubuhkan puisi romantis dalam keterangan foto. Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung membuat netizen geger bukan main. Banyak dari netizen yang mengaku baper hingga menyebut pose keduanya bak drama Korea. Tak hanya itu, netizen lain juga mengaku tak sabar mendengarkan lagu duet mereka. Ya, seperti diketahui, baru-baru ini keduanya tampak melakukan proyek bersama dengan menyanyikan lagu secara duet. Lagu berjudul Tak Bisa Bersama itu bahkan akan dirilis pada Jumat 4 September 2020 mendatang.